meskipun dalam suasana yang darurat. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa yang melaksanakan akad nikah sudah melalui sebuah perjuangan. Jadi ini akad nikah perjuangan. Mudah-mudahan dengan demikian keluarganya nanti menjadi sakinah, mawaddah, warohmah karena lewat sebuah proses perjuangan. Nikah bareng kali ini cukup istimewa karena judulnya Nikah Bareng Malioboro. Dan ini memang baru pertama sepanjang hidup saya buat nikah bareng dari 2006 sampai sekarang. Betapa dahsyatnya peserta yang ingin mengikuti, ratusan dari seluruh Indonesia. Dan ini kita persembahkan 15 pasang. Dan selanjutnya nanti di bulan Oktober akan ada nikah-nikah yang lain di daerah Kota Yogyakarta yang kita fasilitasi secara gratis. Di hari jadi Pancasila, kesaktian Pancasila, hari batik, dan hari jadi Kota Yogyakarta, ini memuatkan suatu kekuatan bahwa Pancasila itu pemersatu bangsa, pemersatu kekuatan kita untuk menuju nikah. Betapa nikah itu tidak mudah, harus perjuangan, dan inilah kita buktikan dengan manten-manten dari usia yang muda, ada yang 20 tahun, ada yang 30, 40, bahkan ada yang 83 dan 60 tahun. Dan inilah perjuangan yang kita saksikan bersama, dan insya Allah ini dari rahmat dari Allah SWT. Bersyukur karena adanya acara